Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَإِنْ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَتَرَى الَّذِينَ مَكَا نَنْتِي engkau akan melihat, maka engkau akan melihat orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi hatinya ada penyakit. Kalau hati yang sakit apa? Dha'fu i'tiqadin, lemah akidah. Jadi lemah akidah itu adalah penyakit. Ka Abdullah ibni Ubay, seperti Abdullah bin Ubay al-munafiqi, seorang yang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik, dia itu dha'fu i'tiqadin, lemah i'tiqadnya. Jadi kalau ada orang munafik di depan kita cakep, di belakang kita jelek, itu orang munafik. Itu orang hatinya jelek. Iya. Jadi depan kita cakep, di belakang kita jelek. Itu orang hatinya jelek. Kita jangan sampai begitu. Jangan kita nilai orang deh ya. Kita lihat diri kita nih. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Benar-benar. Yusari'una, mereka orang-orang munafik segera, fihim,
menuju pada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, fi muwalatihim, pada mengangkat mereka sebagai pemimpin. Jadi orang-orang munafik mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Jadi orang-orang munafik mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Kalau kita lihat sekarang begitu kayaknya. Kita lihat kemarin kan begitu. Kenapa ada orang Islam, bukan orang Islam yang diangkat? Ini gambaran. Baik dia orang punya titel profesor, doktor atau kiai sekalipun, kalau dia sudah menyalahi Al-Quran, yang benar Quran apa dia? Al-Quran yang benar. Itu dulu begitu cerita Al-Quran, kisah Al-Quran. Orang-orang munafik buru-buru cepat-cepat datang kepada orang munafik, kepada orang Yahudi Nasrani untuk mengangkat orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Sekarang kan begitu, kemarin kejadiannya yang dahsyat sekali. Adu pendapat, berdebat. Ya Allah, ya Rasulullah. Di sini pentingnya kita punya seorang guru yang bersih hatinya, yang enggak ada apa-apa kecuali akhirat yang dicari. Insya Allah selamat. Karena kemarin kalau saya perhatikan, Masya Allah, itu guru punya pengaruh. Jadi kemarin yang saya perhatikan guru-guru beliau-beliau semua. Yang saya lihat ya, yang bagus dari Sayyid Muhammad itu bagus-bagus. Murid-murid daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, subhanallah, bagus-bagus beliau. Bagaimana beliau kan di sana memang luar biasa. Teguh pendiriannya, itu akan lahir kepada murid-muridnya. Jadi yang saya pandang kemarin itu adalah gurunya mereka, beliau-beliau semua. Yang ini begini, yang ini begini, gurunya sih. Kayak Najih, gurunya siapa? Sayyid Muhammad. Makanya beliau tegas. Kalau ada kesalahan manusiawi, tapi beliau memang tegas sekali. Itu tidak keluar daripada pengaruh daripada ruh seorang guru. Jadi guru itu penting. Kita itu mesti mencari sanad, sanadnya yang bagus. Alhamdulillah kita punya guru ya, kayak Mahfuz. Beliau enggak kemana-mana, lurus saja. Enggak bicara politik, enggak ada. Lurus, ngaji aja udah. Alhamdulillah kita punya guru. Beliau gurunya Sayyid Muhammad juga. Beliau juga ngambilnya Sayyid Muhammad. Gurunya Sayyid Yasin. Itu pengaruh guru, ruh guru nyambung. Jadi ruh guru nyambung. Ini pentingnya kita punya guru ya, yang jelas, yang bukan hanya jelas doang, yang bagus, yang betul-betul ke akhiratnya. Saya tidak mengatakan yang lain enggak ke akhirat, enggak ya. Karena kita ngelihat fenomena seperti kemarin lurus itu, Masya Allah.
yaquluna, mereka berkata, mu'tazirina, dalam keadaan mu'tazirin, ya, mu'tazirin anha, beralasan daripadanya, ya. Jadi mereka mengemukakan alasan dari sikap mereka, ya. Jadi mu'tazirin gitu, mu'tazirin anha, mereka berkata hal keadaannya, mengemukakan alasan daripada sikap mereka itu. Kata mereka, nakhsha, kami takut, antusibana da'iratun, bahwa musibah akan menimpa kami, yaduru bi'ad-dahru, yang berputar dengannya, ya, ya, dinya, dengannya oleh masa, alaina, kepada kami, min jadbin, daripada musim kemarau, au ghalabatin, atau kekalahan, wala yatimu amru Muhammadin, kata dia, dan belum sempurna perkara Muhammad, fala yamiruna, maka mereka nanti tidak memberikan kami makan, katanya. Udah takut duluan tuh orang-orang munafik, takut, takut nggak dapat kursi, takut nggak dapat kedudukan, takut nggak kucur dana, sama itu. Jangan begitu buat kamu nanti ke depan 20 tahun mendatang. Harus kekeh, kuat. Allah kita punya pegangan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'asallaha, maka mudah-mudahan Allah, ayatiya bil fatih, bahwa Allah datang dengan membawa kemenangan. Yakin sama Allah, nanti Allah akan bawa kemenangan. Bin Nasri, dengan menang, linabihi, dengan menolong bagi nabinya, biizhari dini, dengan menjelaskan agamanya, dengan mengembangkan agamanya, au amrin min indihi, atau perkara daripada sisinya, ya, di sisinya, ya, ya. Atau juga artinya au amrin min indi, atau suatu keputusan, ya, di sisinya, bi hatki satril munafikina, dengan membuka, ya, kedok, ya, tutupan orang-orang munafik, atau sitri juga boleh kita baca, hodreng, sitri, ya, kedok, dengan membuka penutup, ya, dengan membuka topeng kedok orang-orang munafik, waqtida'ihim, dan menyingkap rahasia mereka, membuka aib mereka, ya. Fayusbihu, maka jadilah mereka, ala ma asarru fi anfusihim, atas apa yang mereka telah rahasiakan, mereka sembunyikan dalam diri mereka, hati mereka, minasyaki, daripada keraguan-raguan, wa muwalatil kuffari, dan mengangkat orang-orang kafir, nadimin, jadilah mereka itu menyesal, nanti mereka nyesal. Udah kayak begini baru nyesal. Iya, ya. Karena kemarin takut enggak kebagian kursi. Takut ngebagian kedudukan. Kan begitu kalau partai. Dukung dah tuh. Partai yang mana didukung? Partai yang menang, bukan partai yang benar, bukan partai yang menang. Jadi dia dukung yang mana? Yang menang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun salah didukung. Iya, kemarin juga kita memprediksikan ini menang, tapi yang benar yang ini, tetap kita pilih yang benar walaupun kalah. Karena nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Wa yaqulu, dan berkata, bi rob, ini dibaca dengan ropa. Istinapan, sebagai istinap awal kata. Biwawin, dengan baca wawu, pakai wawu, ya. Wa dunia, dan tanpanya. Wa binasbi, dan dengan nasab. Atfan, karena atop. Ala ya'ti, atas nafas ya'ti, ya. Alladzina amanu, berkata oleh orang-orang yang beriman, liba'adim, kepada sebagian mereka,
idza utika sirru sitruhum atau satruhum ta'juban, apabila di ya, dibuka kedok mereka karena heran. Jadi berkata orang-orang yang beriman kepada sebagian mereka, apabila sudah dibuka kedok mereka tuh, orang-orang munafik, karena heran, ahaula illadzina aqsamu billahi ja'da aymanihim, apakah ini mereka orang-orang yang bersumpah demi Allah, ja'da aymanihim, yang benar-benar sungguh-sungguh sumpah mereka, goya tajtihadihim fiha, sebagai puncak sungguh-sungguhnya mereka padanya. Innahum lama'akum, sesungguhnya mereka sungguh bersama kamu, fid dini, dalam agama. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, habitat, telah gugur, batalat, batal, a'maluhum, amal mereka, as-salihatu, yang soleh. Fa'asba'u, maka jadilah mereka soru, jadilah mereka khosirin, orang-orang yang merugi, ad-dunya, di dunia, bilfadi'ati. Nih orang yang munafik, orang-orang munafik tuh bakalan merugi di dunia, al-fadi bil fadiati, dengan dibuka rahasia, wal akhirata, dan di akhirat bil iqabi, dengan disiksa. Tuh orang munafik bakal begitu. Di dunia ya terbuka rahasianya, oh ente rupanya. Di akhirat disiksa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda, siapa saja yang murtad, bil faqqi wal idgami, dengan tidak pakai idgham dan idgham, yartadda itu yarji'u maknanya kembali ya, kembali menjadi kafir ya. Minkum, daripada kamu, andini, daripada agamanya, ilal kufri, kepada kekufuran, ikhbarun, itu pemberitaan, bima alimallahu ta'ala, dengan apa yang sudah Allah tahu, uku akan terjadinya ya. Jadi Allah udah tahu terjadinya ya, tentang orang ini murtad, udah tahu orang ini bakal murtad, udah tahu ntar balik lagi jadi iman, tahu. Wa qadir tadda jama'atun, sungguh telah murtad oleh satu jama'ah, ba'da mautin nabi, setelah matinya nabi SAW. Ya. Jadi memang setelah meninggalnya Rasul datang banyak fitnah. Ya. Orang yang memang takdirnya dia murtad, murtad, yang iman, iman. Jadi yang orang yang yakin, yakin. Orang yang ragu-ragu bisa yakin, bisa murtad. Ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitu. Ya. Karena ada doa wala taftina ba'dahu. Gitu. Jangan kau fitnah kami setelahnya, setelah meninggalnya beliau, ya Allah. Waghfir lana wa lahu. Memang begitu, ya. Ketika meninggalnya nabi itu banyak mulai fitnah. Sama meninggalnya guru, ah ini kacau nih. Mereka harus siap-siap, harus sadar akan itu. Meninggalnya guru, kita sudah siapin semua. Makanya di dalam tasawuf apa? Disiapin sebelum meninggal, gurunya sudah pesan, sudah ditulis, ini pemimpinnya. Pengganti saya adalah ini murid saya. Yang mana? Yang dipilih guru. Yang mana? Tentunya yang patuh. Itu yang akan dipilih. Maka siapa yang melawan akan perintah guru, padahal gurunya udah tetepin, itu adalah orang yang su, ya, suul adab kepada gurunya. Nah, itu kalau dalam tasawuf begitu, sebelum meninggal udah ditulis siapa, udah ditunjuk. Yang benar begitu. Jadi secara zahir itu diangkat.
Jadi apa? Setelah meninggalnya, tetap dia, karena udah ada yang gantiin. Fasaufa ya'tillahu, maka nanti Allah akan datang, badalahu, Allah gantikan mereka, Allah gantikan mereka biqaumin, dengan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah cintai mereka, mereka cinta Allah. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Ini kan enak yang begini. Ya, kita cinta Allah, Allah cinta kita. Kita cinta seseorang, seseorang cinta kita. Nah, bertepuk kedua tangan. Nah, ini enak. Ini kan yang kesianan bertepuk sebelah tangan doang ya. Kita cinta sama dia, dia enggak cinta sama kita. Nangis dah. Ya, tapi kata anak muda, cinta enggak mesti memiliki ya. Kalau kita sama Allah, kita dulu harus cinta. Tapi Allah tuh cinta kita. Allah tuh sayang kita, lebih sayang orang tua kita sama kita. Lebih sayangnya ya, orang tua sama kita. Allah cinta kita. Kalau enggak cinta, udah diberederin kita keaiban kita. Kalau enggak cinta, habis mata kita yang maksiat udah bengul. Ya, telinga kita yang suka maksiat udah keluar meleleh congean. Ya. Kalau enggak cinta, mulut kita yang suka bicara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya, udah doer. Nanah meleleh aja ya. Bukan iler doang, nanah meleleh. Kalau enggak cinta, nih otak kita udah koslet. Pikirannya ngeres mulu. Tapi Allah maha baik, Allah cinta, Allah maafin semua. Tuh. Orang tua kita sesabar-sabarnya, ada luapannya juga, tapi Allah enggak. Sayang Allah. Kalau kita berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan, satu dibalas 10. Kagak jadi dibalas 1. Kagak jadi berbuat kebaikan dibalas 1. Ada kita begitu. Gue sebenarnya tadi mau bagi lo, kagak jadi. Kita bilang apa sama dia? Jangan ngomong gitu. Iya, bikin kita ngiler aja itu kan. Jangan ngomong. Tapi Allah enggak. Ketika kita enggak jadi berbuat baik sama Allah, dibagi 1. Pahala apa? Pahala niat. Dan kebaikan Allah kita, kejahatan kita, berbuat kejahatan, berbuat dosa, kalau kita sudah berbuat itu dibalas 1. Itu pun enggak langsung ditulis 6 saat. Udah 6 saat, 6 jam dia belum, ya dia belum tobat juga baru ditulis. Ada yang begini kita. Dan kalau enggak jadi berbuat kebaikan, ditulis 1. Coba kita, ada orang mau berbuat jahat sama kita, kita mau dibunuh sama dia, Masya Allah, atau duit kita mau diambil, marah enggak kita sama dia? Langsung diadukan ke polisi. Apa dibilang? Iya, aduan. Apa tuh kalau begitu? Iya. Yeah. Pembunuhan berencana tapi enggak jadi. Marahnya bukan main. Jadi apa? Allah maha baik. Allah maha baik. Allah maha sayang sama kita. Sayang banget Allah sama kita. Qala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hum qaumu hadza. Siapa mereka itu? Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Ya. Hum qaumu hadza. Mereka kaum ini. Kaum ini. Wa asyara ila Abi Musa al-Asy'ari rawahul Hakim. Ia mengisyaratkan kepada Abi Musa al-Asy'ari meriwayatkan akan Imam Hakim fi sahih dalam sahihnya. Ini Abi Musa al-Asy'ari ya. Diisyaratkan kepada Abi Musa al-Asy'ari keturunannya entar tuh. Ya. Keturunannya. Ya. Keturunannya Imam Asy'ari ya. Keturunannya Imam Asy'ari masih ada ke sini. Ini maksudnya. Dan ternyata mayoritas penduduk dunia itu mazhab akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ari wal Maturidi. Rata-rata itu. Walaupun ada yang Wahabi, ada ya, yang sono-sono itu mah ya. Azillatin atifina, bersikap lemah lembutlah. Atifina, bersikap lemah lembut. Alal mu'minina, kepada orang mukmin. Aizzatin asyidda'ah, bersikap keras. Alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Iya, harus begitu. Yuja'iduna fi sabilillah, mereka jihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'imin, dan mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Fihi padanya kama yakhaful munafiquna laumatal kuffari, padanya sebagaimana takut orang-orang munafik akan celaan orang-orang kafir. Dzalikal madhkhuru minal awsabi, demikian itu daripada sifat-sifat fadlullah ayyutihi may yasha'u, keutamaan karunia Allah yang Allah berikan dia kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un, Allah maha luas. Kasirul fadli, yang banyak keutamaannya. Alaihi alimun, Allah maha mengetahui. Miman huwa ahluhu, dengan siapa itu ahlinya. Dengan siapa itu ahlinya, Allah lebih tahu. Siapa ahlinya? Jadi orang naik pangkat yang taikin Allah. Kalau ada orang enggak pantas naik, itu namanya istidraj. Enggak pantas naik, itu istidraj. Ya. Dia melakukan, ketika dia naik, banyak melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu berarti istidraj. Allah kehendaki, tapi Allah tidak ridho. Jadi ada sesuatu yang kita kehendaki tapi kita enggak ridho. Kita mengetahui pengetahuan tentang bagaimana orang Syiah. Ya, agamanya kita tahu betul sedetail mungkin. Kita tahu, senang enggak kita tahu tentang mereka? Senang enggak? Senang kita. Tapi kalau jadi orang Syiah senang enggak? Enggak senang. Itu namanya kita kehendaki tapi kita enggak ridho. Wanazala lamma qala Ibnu Salamin, dan turun ayat berikut tatkala berkata Ibnu Salam, ya Rasulullah, inna qaumana hajaruna. Ya Rasulullah, kata Ibnu Salam, sesungguhnya kaum kami meninggalkan kami. Ini orang yang masuk Islam nih. Alkitab. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Hanyasanya penolong kamu adalah Allah dan Rasulnya. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Allazina yuqimuna sholata, orang-orang yang mendirikan sholat. Wa yu'tuna zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wa hum raki'un, mereka adalah orang-orang yang ruku'. Ya, turun firman Allah. Kata Ibnu Salam, ya Rasulullah, kaum kami telah meninggalkan kami. Ya, karena ya dia masuk Islam. Ditinggalin. Diturunin ayat menghibur, penolong kamu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman.
orang yang mendirikan salat, mendirikan zakat, orang-orang yang rukuk. Khasyi'una, orang-orang yang mereka, orang-orang yang rukuk, au yusalluna, mereka salat, salat tatawwu', salat sunat. Wa may yatawallallah wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu, siapa saja yang menjadikan Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman ya sebagai penolong, fayu'inuhum wa yansuru, maka Allah akan menolong mereka, Allah akan membantu mereka. Fa inna hizballah humul ghalibun, maka sesungguhnya ya pengikut-pengikut Allah ya pengikut agama Allah, mereka itu adalah yang menang, ghalibun linasrihi, karena menolongnya Allah. Jadi yang penting itu pertolongan Allah, karena menolongnya Allah, Allah menolong iyahum, akan mereka. Awqa'ahu, Allah Ta'ala tempatkan akan dia, kalimat itu mauqi'ah iyahum, di tempat lapas fa'innahum, di tempat lapas fa'innahum, bayanan, karena untuk menjelaskan, li'anna'um min hizbihi, karena bahwasannya mereka daripada hizibnya Allah, ay atsba'ihi, pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanakallahul azim.